Abang terkilan tak sebenarnya bang? Kalau abang abang sendiri yang buka cerita, abang terkilan tak sebenarnya dengan pengunduran? Dan abang, ada kabar rasa abang kena merangkak balik ke sekarang? Abang rasa atau tak perlu dah? Abang terus dengan... Masalah kita orang sebab penyanyi dah keluar. Ya. Yeah. Kalau penyanyi tak keluar, kita tak tukar penyanyi. Penyanyi keluar yang mana tu bang? Ada penyanyi. Penyanyi terdahulu lah. Penyanyi terdahulu, okey. Kalau tidak, bermakna Sis akan teguh sampai ke hari ini bang. Ya. Teguh dan berkarisma sampai ke hari ini. Okey, itulah puncanya bang. Eh, dia gaduh. Betul. Itulah cabaran kita untuk carry benda tu kan. Kita hendak, ialah siapa hendak macam tu. Kita tak nak. Kita tak nak macam tu. Semua boleh nak pun tak nak. Tapi, seseorang yang punya... Itulah kita orang punya... The stand, kita punya stand. And the stand and the problem lah. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Ya, berjumpa kita kembali dalam episod kali ini dalam Sendiri Bikin Sendiri Jalan. Okey, kali ini gua berada di One Chamberlain, menerima jemputan daripada kekanda gua, iaitu Mentari Merah dan juga Cik Malaya. Kita ke sidang media konsert revolusi Sofia Legacy dan juga SYJ Pewaris. Ya, itu dia. Macam kena ya. Terima kasih datang. Baik. Ya, Cik Malaya, entah mandi entah tidak ni. Eh bang, jangan bang, aku dah mandi bang. Itu dia Tuan Ijat. Selamat datang ke media. Selamat datang ke mana? Apa? One Chamberlain. One Chamberlain. Sidang media eh. Ya. Sofia. Hai, kita punya producer tu duduk gunting apa tu? Hai. Habis Cik Malaya aku dironjang je tu. Tu nak di interview oleh wartawan, baik gua pergi cari seorang artis legend ni, gua nak interview dia. Lu nak tahu siapa? Tunggu dalam rancangan Sendiri Bikin Sendiri Jalan. Hai, assalamualaikum. Kami Jumbulan. Baik, saksikan konser Gemuruh Search Kinin pada 29 Jun 2024 di Z Kuala Lumpur. Kami kumpulan X-Ray. Hai, saya Jovita Pearl. Jangan lupa. Hai, saya Hatta Junction. Jangan lupa ramai-ramai ke konsert Search Gemuruh. Jom support konsert Search Kitten Gemuruh pada 29 Jun 2024. Search Gemuruh. Konser Search Gemuruh 29 Juni 2024. 29 Jun 2024. Pada 29 hari bulan Jun. Sabtu
bermula pada jam 8 malam. Bertemu dengan saya di ZKL di ZEP Kuala Lumpur. ZEP Kuala Lumpur. Datang beramai-ramai Kuala Lumpur bro. Kita kasih gemuruh, kasih pecah. Lu harus tahu bro. Alamak cupalah ZEP. Alright, percaya sama lu. Okey, jangan lupa sokongan anda kepada X-Ray. Red One Mobile. Ha, inilah dia artis yang kita nak interview pada hari ini. Ha, tak lain tak bukan seorang legend juga. Assalamualaikum, saya Hakka, penyanyi kumpulan Jangisen. Okey, apa cerita Jangisen sekarang ni bang? Okey, Jangisen selepas kita selesai dengan konsert Rock Apak di panggung Asia pada tahun lepas. Jadi sementara ni kami masih betul merancang dan juga menunggu peluang untuk beraksi lah dalam satu band. Saya sendiri masih bergerak, sementara itu saya bergerak secara solo, baru habis di Singapura minggu lepas. InsyaAllah akan datang ni ada projek terbaru pula. Dan sementara itu nanti kita akan umumkanlah kita apa tu sama-sama anda semua sama-sama mengikuti Facebook, Instagram saya dan juga akaun TikTok saya untuk mengetahui perkembangan terbaru daripada saya di TikTok, Facebook ataupun IG Hakka Jangisen. Okey, apa tu macam mana perkembangan terbaru Jangisen bang? Oh Jangisen. Untuk Jangisen kita masih dalam perancangan. Untuk mungkin kita akan buat single ataupun kita buat mini album, tengok mana yang berkesempatan, tengok kepada anggota sendiri, komitmen masing-masing. Kita harap semua dapat apa tu, dapat dapat menyumbangkan tenaga dan juga idea lah untuk menjayakan sama ada single ataupun mini album yang terbaru nanti. Kalau tak silap, Jangisen dulu pernah keluar dua lagu kan, dua lagu baru. Betul. Pada tahun bila tu bang? Itu sempena dengan masa tu pun kita terfikir. Sebab kita kadang-kadang kita tak plan awal-awal sangat. Contoh masa 2018 tu sempena 30 tahun. Jadi kita fikir nak dekat-dekat hujung tahun dah masa tu. Jadi sempena 30 tahun kita tengok apa yang kita boleh buat. Jadi kita lalas, kita ambil keputusan untuk buat. Saya lah, saya sadangkan kepada sahabat-sahabat Jangisen untuk kita buat. Sebenarnya kita plan untuk mini album tapi tak sempat. Kita cuma dapat record dua lagu saja. Satu lagu fast bertajuk Legenda Dongeng Purba, lagi oleh Manjabi Man Jangisen.
Red One Mobile. Dan lagu slow oleh saya yang tajuk Bayangan Ilusi. Dua lagu 2018 sempena dengan 30 tahun Junction, yang mana kita gelarkannya sebagai Legacy Rock 3 dekad. Tu dia ada keluar CD ke atau macam mana bang? Kita ada keluarkan CD. Masih ada lagi ke? Tinggal dah sikit sangat dah. Maknanya kalau siapa-siapa nak boleh hubungi abang lah. Masih boleh. Sementara dia sikit tak sampai 10 keping aja tinggal lagi. Sebab kalau benda tu habis maknanya dah jadi item rare lepas tu. Betul lah. Kita dah tak reprint lagi. Tak reprint. Itulah dia. Apa yang seadanya. Okey bang. Orang kata apa, sebagai orang lama dalam industri muzik kan, ada tak perbezaan industri kita daripada dulu sampai sekarang? Perbezaannya memang ada lah. Kan dari segi apa tu teknologi, dari segi apa tu pengetahuan kan. Bagaimanapun setiap zaman tu dia ada keistimewaan dan kekurangan tersendiri lah. Dia pada saya, tahun saya dulu 80-an dulu, dia ada kelebihan sendiri, ada kekurangan juga. Dan sekarang pun sama, dia ada kelebihan dan kekurangan. Jadi pada saya macam itulah, dia seimbang lah maknanya. Dia apa tu seiring dengan keadaan dan juga teknologi semasa. Okey. Jadi tapi ada juga perbezaan kan, sebab dulu artis kita ada management sendiri dan sekarang ni pula kita sendiri yang kena uruskan. Yeah. Jadi banyak saya rasa perbezaan ketara juga tu kan. Betul, kalau dulu kita bernaung di bawah label ataupun syarikat rakaman di mana diuruskan. Yang bagusnya sekarang ni kita dah tak ada syarikat rakaman, kita uruskan sendiri. Jadi sebenarnya dari segi satu segi itulah segitu tadi, dia dapat menambahkan pengetahuan kita dari bidang pengurusan kan, pengetahuan kita macam mana kita nak menguruskan diri sendiri, bukan menguruskan diri sendiri saja tapi band-band lain juga. Contohnya daripada pengalaman kita tu, kita dah boleh buat showcase, kita dah boleh konsert untuk band-band lain. Untuk mengetahui pendengar juga, Abang Hatta merupakan organizer pada konsert Rock Kapak dahulu kan. Di panggung Asia. Ceritakan sikit bang, macam mana? Adakah ini itu event pertama abang buat ke ataupun sebelum-sebelum ni dah pernah buat? Okey, sebelum ni saya ada di Johor, kita ada komuniti yang dinamakan Rock Karisma. Rock Karisma ni dia aktif lah sebab dia dalam masa sama dia adalah pusat yang dinaungi oleh mereka-mereka yang apa tu mengetahui yang menerajui persatuan belia. Dia orang tu ada akses kepada agensi-agensi tertentu untuk di samping dia orang ni dia terlibat dengan program dia pun ada juga ke arah muzik. Jadi contohnya dia buat satu konsert besar di Johor, tak silap saya 2011 kalau tak silap saya, dia melibatkan tiga band legend pula tu, Sweet Charity, Life Ended dan May Dimensi kalau tak silap saya, konsert Dimensi. Jadi daripada situ saya join dengan dia punya peneraju Rock Karisma ni, dan akhirnya dia lantik saya sebagai presiden dekat sana. Kita sempatlah buat beberapa event, antaranya Rock Union, kita buat kemudian dipanggil di Ulu Tiram, di Beast Park Ulu Tiram, itu Rock Legenda. Kemudian diikuti bila saya di KL, saya juga terlibatlah dengan pihak-pihak yang memang menguruskan apa tu event-event, macam contoh di Panggung Anniversary kan. Saya bantu dari segi pemilih artis, bukan saja situ, lepas tu bawa artis juga ke Sabah kan, kita menguruskan artis juga kan. Dan akhirnya kita dah tahu macam mana, jadi kita, saya dan isteri dan juga ada apa tu di bawah Atah Music dan juga bantuan Mentari Merah Entertainment,
kita sama-sama kolaborasi membuat konsert rock kapak, tetapi ada sambungannya. Ada sambungannya. Ah tu sekarang ni juga tengah merancang untuk part 2 lah. Betul. Memenangkan sambutan dan ramai yang bertanya macam tadi dekat sini pun ramai yang tanya kan. Jadi kita sambung sebab kita tengok industri sekarang ni memang kita banyak dah banyak konsert sekarang ni. Kalau contoh dari band-band rock ni zaman saya 80-an 90-an kalau masih ingat dulu-dulu kita banyak band. Mungkin beratus-ratus band, tapi yang biasa yang kerap kita tengok mungkin band-bandnya itu je. Tak lebih pada 10 band. Mungkin kita kata tak lebih pada 10% daripada band-band. Tapi aku jadi lagi 90% band kan. Tujuan saya nak bawa yang band-band yang orang tak panggil, orang mungkin tak tahu masih aktif. Kita nak beri kesedaran pada peminat-peminat kita, dia orang ni masih ada, dia masih aktif dan dia masih boleh perform. Betul, banyak juga band yang masih ada tapi orang ingat jatuh kubur macam Rasti Rabak. Betul. Satu lagi Rasti Rabak. Kan? Betul tu. Kalau 80-an dulu kan. Contohlah paling contoh salah satu band idola saya macam Rasti, tapi Rasti Blik. Rasti Blik. kan dah sekian lama tu baru muncul tahun lepas kan. Betul betul betul. Kan bila orang tengok oh masih ada. Banyak lagi band lainlah. Jadi insya-Allah lah kita harap dapat sokongan peminat-peminat bukan saja dari zaman kita orang ni tetapi dari pelapis-pelapis macam tu Rasti Rabak tadi kan. Ada Blood Brothers. Yeah. Kan yang hari tu yang masih open dengan untuk konsert rock kapak hari tu Revenge. Kan band-band ni sebenarnya pelapis-pelapis ni yang apa tu dalam sekitar 2008-2010 band-band ni yang menaikkan scene rock kapak ni balik. Ya yeah, betul betul. Mereka yang menimbulkan, mencetuskan balik. Dan saya antara orang yang pernah bekerjasama dengan Abang Tan Junction menganjurkan Sini Menara Rock. Dan Rock Kangkang saya jadi MC. Betul lah. Jadi itu penuh pandang pertama dengan abang ah. Betul lah. Jadi masa tu kita tengok band-band ni yang dia mencetuskan sebenarnya. Betul. Jadi sebab tu bila konsert rock kapak hari tu saya terpanggil lah dan saya ingat dengan sahabat saya ni saya panggil dia untuk open balik. InsyaAllah nanti ada peluang untuk band-band lain. InsyaAllah. Kan? Kita sama-sama sebab scene Indonesia ni dia perlukan kerjasama lah. Betul. Perlukan kerjasama, kena kita panggil tu bukan saja dari kerjasama tapi dari penglibatan. Yeah. Semua-semua pihak. Kalau mungkin ada yang tak support tapi antara band ni yang penting. Kan dia punya bonding ni. Bonding kita dia. Kita punya brotherhood ni yang penting. Betul betul. Red One Mobile. Dia memang sayang sangat. Dia sayang sangat. Profession dia lah. Bukan tu apa saya sayangkan profession dia sebagai sampai kesan akhirnya dia punya semangat tetap kental untuk muzik. Kita sering muzik dia lihat dia lihat dia tak bentuk tu lah satu dia paling semangat dia paling ni dalam band ni kami lawan kalau aku semua dia jadi pancua. Jadi tengah macam tu. Dia ambil sendiri je. Dia letak best drama in the world pun ambil tempat dia pun. Tak boleh lah. Bila dia bagi feedback dia tu, semangat tu meresap kita lah. Ataupun jendak benda tu kan. So kita, dia kata jangan give up, jangan henti kanak. Itu dah ada lah. Dia tak pernah. Sebab saya tak pernah cerita benda ni je. Itu dia cakap begitu. Apa dia pun dekat buat akhir pun tak kita banyak dia orang tak tahu lah banyak orang tak tahu jadi kita titik very personal tu orang berdapat lah daripada dulu lah dia pun nak pernah jambang lah abang hai assalamualaikum. Kami, Jumpulan! Baik, saksikan konser Gemuruh Search Kinin pada 29 Jun 2024
di Zed Kuala Lumpur. Kami kumpulan X-Ray. Hai, saya Jovita Pearl. Jangan lupa. Hai, saya Hatta Jangsin. Jangan lupa ramai-ramai ke konsert Search Gemuruh. Jom support konsert Search Kita Gemuruh pada 29 Jun 2024. Search Gemuruh. Konser Search Gemuruh 29 Juni 2024. 29 Jun 2024. Pada 29 hari bulan Jun. Sabtu bermula pada jam 8 malam. Bertemu dengan saya di ZKL. Di Zed Kuala Lumpur. Zed Kuala Lumpur. Datang beramai-ramai Kuala Lumpur, bro. Kita kasih gemuruh, kasih pecah. Lu harus tahu, bro. Alamak, cupalah Zed. Alright, cari alamat lu. Okey, jangan lupa sokong anda kepada X-Ray. Okey bang, apakah harapan abang tentang industri muzik kita ni? Macam mana pula abang melihat kerajaan kita sekarang ni daripada dulu ataupun daripada sekarang? Adakah kerajaan sekarang ni banyak memberi peluang dan ruang ataupun support dekat industri kita ni? Okey, dari segi perkembangan tu memang kita ke arah yang lebih baik lah. Kita apa tu, kita pun tak menafikan kan, sebab ialah dari satu segi dengan apa tu, dengan seiring dengan kemajuan teknologi semakin mudah kan, kerajaan pun banyak banyak support sebenarnya, kita tak nafikan. Cuma kita tengok dalam jangka masa 40 tahun tu, pada saya lah, pada pendapat saya, kita boleh pergi lagi jauh. Sebab apa? Sebab saya bagi contoh Korea Selatan 40 tahun dulu, mana dia? Kan? Dan sekarang lepas 40 tahun, di mana dia? Dia orang ni dah ada level international. Satu dunia sebut pasal K-pop, pasal fashion dia. Sedangkan kita, dari satu segi kita mendahului mereka satu masa dulu. Satu masa dulu. Kalau 80-an dulu, dia bukan semata-mata rock. Ada jazz, ada R&B, pop, kita pun lagu terbaik sampai arwah. Arwah Sudirman mendapat Best Asia Performer, yeah, di London tu. Asia maksudnya semualah, Jepun, Korea pun kalah dengan Malaysia. Bukan kan? Asia Tenggara lah kan? Bukan Asia Tenggara lah. Asia lagi besar. Asia tu. Hong Kong, masa tu Hong Kong bukan kecil-kecil punya industri. Yeah. Dia jauh lebih besar pada Korea, lebih jauh besar pada Malaysia. Tapi artis Malaysia yang menang. Kan? Kreativiti artis tu dia bergantung dengan pengkarya-pengkarya, maksudnya mereka-mereka yang terlibat yang menghasilkan lagu, lirik, muzik kan, ini penting sebenarnya. Pemuzik itu sendiri mungkin boleh kita berkarya sendiri, tetapi tak salah kita dapatkan input, kita dapatkan idea daripada luar, daripada kelompok kita sendiri supaya lebih berkembang. Yeah. Ini yang terjadi kepada muzik itu yang dulu kita pernah, yang mana saya rasa masa tu lebih sesuai dipanggil industri. Yeah. Sebab masa tu memang kita tak nafikan, banyak kita dapat banyak banyak data dan fakta bahawa masa tu dah penjualan album paling tertinggi kan, dengan industri muzik masa tu meriah, juara lagunya yang memang orang tunggu kan, prestij dia itulah. Sekarang masih orang tengok, tapi dulu punya prestij tu dia lain, feel dia lain lah. Feel dia lain. Masa saya beritahu tadi, salah contohnya arwah Allahyarham Sudirman, best performer. Yeah. Kan? Lawan dengan apa? Anita Sarawak. Anita Sarawak bukan saya salang. Benar-benar. Dia perform di US. Kan? Leslie Cheung kan tu ada. Dia perform di US, Las Vegas. Itu tempat memang international. Hong Kong, siapa yang wakil Hong Kong masa tu kan? Bukan calang-calang semua ni. Betul-betul. Dengan Filipina. Filipin bukan calang-calang punya menyanyi. Betul-betul. Dan band rock sendiri pun, Masansius, boleh menembusi Indonesia. Walaupun saya tahu ada separuh orang cakap, alah pemuzik, lagu pun orang lain buat. Betul. Kan, lagu pun orang lain buat, band tak buat lagu sendiri. Jadi lagu dah sama dengan band-band lain dia cakap kan. Tapi dia punya kreativiti untuk, dan dia punya apa tu, jati diri dia untuk sampai masa tu masyarakat Indonesia terima kita, bukan satu perkara yang mudah. Betul. Tak mudah. Kalau sekarang ni kita dah ada internet yang sepatutnya memudahkan kita untuk dikenali dengan lebih meluas.
tapi kita tak sampai tak level sampai. Ses. Selepas 40 tahun mereka masih diterima di sana. Terima diterima pun bukan orang cakap tu sekadar biasa-biasa. Tapi menjadi satu legend lah, legend. Bukan saja ses, band macam Slam yang exist. Nama besar dekat sana. Ini yang kita harus kaji balik. Apa yang kita perlu buat? Dari situ kita mungkin boleh berkolaborasi dengan kerajaan kita. Dari segi kewangan untuk macam-macam lah, kadang-kadang kita nak pergi tiket mahal semua kan. Betul. Nah, kerajaan pun dalam satu segi kena support lah sebab kita membawa nama Malaysia. Dan akhirnya nanti kita kena ingat bila satu hari generasi masa depan akan tanya apakah khazanah muzik kita. Kan? Contohnya kalau 50-an, 60-an kita mungkin kata cakap ada arwah P. Ramli, siapa lagi? Allahyarham Tan Sri P. Ramli contohnya kan? Ada Nordin Ahmad, dan macam-macam lagi lah. 60-an kita ada siapa? Mungkin walaupun masa tu kita dengan Singapura, kita punya apa tu, scene muzik tu sama. Sebab Singapura pun masa tu bawah Malaysia. Kan? Kita ada 60-an. Ada Jeffrey Dean, ada A. Ramli, ada A. Rahman Hassan, kan? Macam-macam kan? Itu semua sejarah tu. 70-an kita ada siapa? 80-an ada siapa? Bila satu masa nanti yang tanya. Kan? Jadi sebenarnya kerajaan kena bertanggungjawab lah. Sebab ini khazanah. Khazanah. Dari segi seni, seni. Dari segi seni muzik. Dari segi seni bunyi lah kan? Betul. Ini semua kena diambil, diambil. Diambil berat lah. Ambil berat. Betul. Mungkin dia adakan mungkin dia adakan galeri ke. Betul. Kan untuk kumpulkan semua ni khazanah supaya rujukan ada. Betul. Rujukan bila satu hari, sebab kita tahu dalam apa tu institusi pengajian tinggi pun sekarang ni dah ada apa tu kita panggil tu ada khusus-khusus seni lah kan, ada pendidikan-pendidikan seni yang akhirnya nanti ni mereka memerlukan bahan-bahan untuk dibuat kajian. Jadi dia nak refer ke mana? Betul. Patutnya dia ada satu tempat terus dia boleh pergi. Betul. Untuk pergi buat kajian ni. Dia tahu tentang maklumat-maklumat semua. Sepatutnya memang begitu. Betul, betul. Okey abang, soalan ni bukan soalan terakhir lah. Tapi agak panas jugalah. Pendapat ikhlas abang, bagaimanakah peranan radio dan juga TV sekarang? Perbezaan daripada dulu dan juga sekarang. Okay. Peranan radio tu, kita dah keluar lagu baru, kita dah hantar, apa masalah sebenarnya? Okey. Pada saya lah, radio sedikit sebanyak, macam dia sama juga dari segi nasionalisme tadi. Semangat kebangsaan. Kan? Kita kena, bagaimanapun saya rasa kita dah ada dah. Kita dah bedakan akta untuk kita panggil apa tu dari segi wajib siar. Ratio ataupun waktu siar tu ataupun persen dia panggil apa ya, persen untuk membolehkan sebanyak mana lagu-lagu asing dikeluarkan. Aha. Dan lagu-lagu tempatan. Contohlah saya bagi contoh sebab kita sekarang ni dah ada rangkaian radio, contohnya ada dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Tamil, Cina, kan. Tetapi yang radio station ataupun TV yang berkiblatkan bahasa kebangsaan ni sepatutnya kita menumpukan lagu-lagu tempatan. Macam mana pun contohnya 80 hingga 90% kena lagu-lagu tempatan. Dan lagu-lagu lain ni kita nak siarkan ialah pada waktu-waktu yang bukan puncak. Contohnya. Supaya bila orang buka radio orang tahu, okey, ini lagu kita. Macam contoh zaman saya 80-an dulu, boleh katakan 80% lagu-lagu ni, lagu-lagu kita. Dimainkan, sering dimainkan di... Setiap band tu dia ada peluang lah. Yeah. Kalau kecuali kalau memang dia minta dari request banyak kan, tak boleh nak buat apalah. Tetapi setiap band baru tu dia ada peluang. Adakah sebab band baru ni dia tidak bernaung dalam company yang besar ke ataupun ada sampai orang kata ataupun macam mana bang? Itu salah satu sebab lah. Lagi satu segi saya rasa lah dulu ialah sebab bila ada label ni dia ada duit kan, dia ada apa tu, dia ada capital untuk dia berurusan dengan TV,
radio kan, pengurusan dia tahu macam mana nak approach apa tu TV radio, cara-cara yang betul kan, dia boleh melabur untuk untuk approach lah. Tapi macam bila persendirian ni, kita tahu sekarang ni banyak yang apa tu band-band atau artis baru ni dia independent label sendiri. Kita ni tak ada pengalaman sangat. Kalaulah kerajaan contohnya dia boleh memperuntukkan sebahagian daripada untuk bidang muzik ni, apa kata diberi kursus tertentu untuk pengurusan yang di mana melibatkan wakil-wakil dari radio, TV, dari satu segi mengenali independen yang benda punya level ni, dan juga cara-cara untuk membolehkan lagu-lagu diorang ni. Mungkinlah dari, bila kita dah ada bersekemuka, dia lebih kenal, penerbit dia lebih kenal apa tu dari segi label-label muzik ni tadi, siapa wakil-wakil dia kan. Dia memudahkan kita untuk berurusan, untuk meminta lagu-lagu kita dikeluarkan dan sebagainya lah. Tapi kadang-kadang tu ada juga penerbit-penerbit baru ni dia tak kenal artis lama. Kadang-kadang ada slot tu kita nak bagi artis ni. Siapa? Itu satu hal juga tu kan. Itu yang masalahnya. Sebab tu saya kata tadi, dari segi kita punya directory tu tadi, dari segi kita punya khazanah tadi, sebab dia tak ada, tak ada yang solid. Jangan ni tak boleh nak refer kat mana. Betul. Kan sepatutnya dalam bidang penyiaran terutamanya dia ada benda-benda ni, library dia. Jadi bila dia orang ni dalam internal sendiri, mungkinlah dia orang ni dia akan buat satu. Saya percaya setiap jabatan ni dia ada mesyuarat dia tersendiri, ada kumpulan ke apa kan. Mungkin satu slot tu dia boleh okey, dia bagi tahu contohnya okey minggu ni semua untuk artis rock contohnya. Contoh kan, minggu ni untuk artis R&B. Jadi secara tak langsung dia tak panjang, tapi dia tahu sikit-sikit, dia tahu secara rawak dia tahu ni. Tapi seelok-eloknya pun dia pun kena buat research jugalah kan. Betul. Cuma sumber je lah, sumber ni sekarang ni sebenarnya banyak daripada persendirian. Betul. Daripada YouTube kan. Daripada YouTube, yang di mana ada separuhnya betul. Ada separuhnya tak betul. Tetapi kalau dia disiarkan ataupun direkod oleh badan yang contoh arkib lah. Arkib. Contohnya arkib. Tak kira lah arkib negara ke apa kan. Itu yang memang genuine. Ataupun di apa tu orang cakap tu diakui. Kan? Jadi mesti orang semua ambil maklumat di situ. Faham. Tapi masalahnya saya rasa tak ada. Tak ada buat benda tu. Tak ada buat. Tu masalahnya. Okey bang, yeah. Kata-kata terakhir buat peminat dan juga harapan abang sendiri terhadap industri muzik kita sekarang. Okey, harapan saya dan juga mungkin untuk sahabat-sahabat saya yang lain jugalah kan. Pertamanya kita dah sebut tadi pasal peminat, pasal media, tak kira lah TV, radio, majalah, pemuzik-pemuzik sendiri, pengkarya-pengkarya sendiri kan. Harapan saya semoga diadakan satu perbadanan muzik, memang kita dengar dah dirancang, tapi masih belum dimutamatkan. Perbadanan industri muzik. Perbadanan industri muzik. Padahal ni penting ni. Kalau kita fikirkan macam-macam tapi tak ada perbadanan, kita tak boleh jalan jayakan apa-apa pun. Kita tak ada rumah untuk mengadu. Betul. Kita tak boleh. Akhirnya kita tak ada, sebab setakat persatuan-persatuan biasa dia tak berapa strong. Tak solid lah. Tak solid. Kan? Jadi bila kita ada perbadanan industri muzik ni nanti, insyaAllah dia boleh apa tu membantulah sedikit sebanyak pemuzik ni, insyaAllah. Dan sokongan dan saya pun berterima kasih kepada peminat-peminat dan media-media yang masih ada separuhnya masih lagi yang apa tu mengingati kami. Contohnya macam peminat-peminat pun ada yang belum, masa kita rakam KL pun dia belum lahir tapi masih tahu lagu kita. Dia pergi, dia sanggup support show kita, beli tiket. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita harap satu lagi yang media-media kita memberi peluanglah. Peluang yang seluas-luasnya kepada pemuzik-muzik kita. Tak kira dari zaman saya dulu 60-an, 70-an, 80-an sehingga terkini, bakat-bakat tempatan dulu. Saya harap sangat diberi peluang yang lebih. Berbanding dengan artis luar lah. Sebab kalau kita pergi negara dia orang,
saya pun agak ragu-ragu sama ada lagu-lagu kita banyak tak dia mainkan, dia main di stesen radio ataupun di TV-TV dia orang kan. Dia akan utamakan artis-artis dia sendiri. Jadi harapan saya media tak kira TV, radio, akhbar ke, mereka dapat support lebih lagi lah. Terutama ni dia dah 2024. Tak lama lagi dia 2025. Kita nak tahun ni dia jadi penentu lah. Kita nak tengok benda ni memang dia, apa tu, perkara ni dia betul-betul boost lah. Boost. Jadi supaya, sebab bila industri ni, kita dapat support, kita dapat memberi balik kepada peminat, secara tak langsung daripada masyarakat, tak secara langsung sebenarnya di mana industri negara juga. Sebab macam saya cakap tadi, ini khazanah. Khazanah tu dia tak dinilai sebenarnya. Dia tak boleh dinilaikan sebenarnya. Mungkin show anda boleh, mungkin untuk show anda boleh setkan satu-satu harga kan? RM10,000, RM100,000. Tapi khazanah tu sendiri, bila orang ni dah tak ada, pengusik punya tarik, dia masih ada. Sebab tu saya kata dia tak dinilai. Contoh kita tengok, karya-karya dari Almarhum Tan Sri P. Ramli. Dari segi filem lah. Muzik dia pun sama, dia ada buat filem. Dia tak ternilai dah sebenarnya. Kalau nak bayar dengan duit pun sebenarnya, bukan itu nilai, bukan sebenarnya. Itu nilai. Jadi harapan saya itulah. Seni ni sebab dia amat-amat abstrak. Anda tak nampak. Dari segi bunyi tu sebenarnya tak nampak. Dari mana sebenarnya datang. Dari mana? Tapi dia datang, dia pula dia hadir kepada untuk apa, halwa telinga, jiwa. Betul. Kan? Jadi dia jadi pemikiran pula. Bila lagu lama tu jadi nostalgia. Betul. Kan? Jadi benda melibatkan kreativiti ni sebenarnya dia amat-amat seni lah kan? Dia tak ada nilai. Jadi kita harap masyarakat kita, semualah, semua golongan dapat menghargai seni dengan lebih lagi dan supportlah artis-artis tempatan. Alhamdulillah. Jadi banyak juga input yang kita dapat pada hari ini. InsyaAllah. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada brother kita, Abang Hatta, hotel kita, dan juga selamat Hari Raya Mak Zahbatin, bang. Selamat Hari Raya Mak Zahbatin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Main sendiri muzik. Main muzik sendiri. Main muzik sendiri, entertainment terus sukses. Dan juga jangan lupa ikuti Hatta Junction IG, Facebook dan juga TikTok kami ya. InsyaAllah. Alright. You rock, I rock, I rock, we rock, we rock. Untuk mengkomo semua, jangan lupa saksikan Rasti Rabak di show Rentak 10 ke tu. Dan juga 9 band lain akan perform pada 8 bulan 6 Sabtu di Ideal Hotel Poolside Bistro Kuala Lumpur jam 5 petang. Assalamualaikum kepada semua peminat-peminat rock tanah air. Pada 1 Jun kita akan adakan showcase kumpulan Mei bersama vokalis baru dia, bertempat di Sabak 6 di Lepak Station, di sebelah Hotel Grand Conti. Mental betul? Ini toki pampel dia. Okay, ini penyanyi dia. Okay. Hai, kami Search. Jangan lupa saksikan konsert Search Gemuruh yang akan berlangsung pada 29 hari bulan 6 di ZKM. Datang. Kalau tak, kita serbu sebegini. Okey, jangan lupa datang. Kepada peminat-peminat SES, jom kita saksikan SES akan buat konsert Gemuruh pada 29 Jun 2024. Kita support SES, datanglah beramai-ramai. Jangan lupa 29 Juni 2024 bertemu dengan saya di ZEP Kuala Lumpur. Kita kasih Gemuruh, kasih pecah. Lu harus tahu. Alamak, cupalah Zep. Alright, percaya sama lu.